Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya, Abang Muaz Lee Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi 18 September. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN membenarkan makan di premis makan atau dine-in bagi Zon Selatan berkuat kuasa 20 September Isnin ini. Menerusi kenyataan media, JPBN memaklumkan Zon Selatan merangkumi daerah Kuching, Bau, Lunduk, Semarahan, Asia Jaya, Semunjan, Serian dan Tebeduk. Kebenaran ini dengan syarat operator, pekerja dan pelanggan telah mendapat dua dos vaksinasi lengkap COVID-19. Selain itu, pemilik premis perniagaan adalah diwajibkan untuk memastikan ventilasi dan pengudaraan adalah mengikut piawaian yang ditetapkan oleh JPBN. Tempoh operasi bermula pukul 5 pagi hingga 10 malam. Individu atau kumpulan individu tidak dibenarkan berada di kawasan awam selepas pukul 12.30 malam tanpa alasan yang munasabah. Mengenai pergerakan rentas daerah, JPBN juga memaklumkan bahawa keputusan ujian RT-PCR atau RTK antigen tidak diperlukan, namun kelulusan permit polis masih diperlukan. Keputusan ini berkuat kuasa hari ini. Dalam kenyataan sama, Sarawak merekodkan 3,480 kes baru positif COVID-19 malam, manakala 3 kes kematian juga dilaporkan. Remaja yang berhenti sekolah atau tercicir serta berumur 16 tahun dan 17 tahun dipelawa untuk mendapatkan suntikan dos pertama vaksin COVID-19 secara walk-in di Sekolah Jenis Kebangsaan Chung Hua Pending di Kuching hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata ia juga terbuka kepada remaja yang masih bersekolah di daerah atau kawasan lain tetapi menetap di Kuching pada masa ini. Datuk Seri Dr. Sim menerusi hantaran di laman telegramnya memaklumkan program vaksinasi berkenaan dianjurkan oleh Klinik Kesihatan Tanah Putih akan bermula pukul 8 pagi ini hingga pukul 1 tengah hari. Remaja yang berhasrat untuk hadir ke program vaksinasi berkenaan diingatkan supaya mengemaskini aplikasi MySejahtera masing-masing, membawa pen dan dokumen pengenalan diri untuk tujuan pendaftaran serta hadir bersama ibu bapa atau penjaga. Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri memaklumkan mopping up pemberian suntikan vaksin bagi remaja berumur 16 dan 17 tahun akan diadakan pada 19 dan 20 September ini. Ia akan dilaksana di semua pusat pemberian vaksin PPV awam di semua daerah di Miri. Menerusi kenyataan media, JPBB Miri memaklumkan bagi remaja yang bersekolah, mereka perlu ke PPV awam yang ditetapkan pihak sekolah. Namun sekiranya berada di luar daerah PPV yang ditetapkan pelajar terbabit, hendaklah memaklumkan kepada pihak sekolah untuk kebenaran walk-in di PPV berhampiran. Bagi remaja yang tidak bersekolah pula, dibenarkan walk-in ke PPV awam berhampiran. Ibu bapa atau penjaga perlu menemani anak masing-masing serta membawa dokumen pengenalan diri anak, ibu atau bapa atau penjaga dan rekod perubatan anak. Peningkatan kes COVID-19 yang semakin meningkat telah memberi impak ketara terhadap para peniaga kecil khususnya di Pasar Sentral Sibu. Hasil tinjauan RTM di Pasar Sentral Sibu mendapati keadaan agak lengang disebabkan tidak ramai pembeli yang berkunjung untuk membeli sayur-sayuran dan buah-buahan. Disebabkan oleh kadar kes yang tinggi kebelakangan ini, ramai penduduk mengambil langkah selamat dengan mengurangkan pergerakan ke tempat sesak. Beberapa peniaga kecil yang ditemui memberitahu mereka mengalami kesukaran untuk menjalankan aktiviti jualan kerana hanya dibenarkan beroperasi mengikut giliran. Kesan kes itu dah meningkat. Kami peniaga itu susahlah. Lepas kami pun ngitik SOP, sehari buka, sehari tutup. So, ambil barang tu memang susah lah. So, kesannya memang nak bakal subak lah. Nak bakal kehidupan normal subak lah. Mayu rugi kita kan? Ha? Rugi kita kan? Mayu lepas kami berganti dah, kelinci lari. Sari berjual, sari nak. Nyak, mayu rugi. Nyak, sayur nanti nak habis lebih yang buai lah.
Manakala bagi Terra Nuing, prosedur operasi standard yang ketat untuk aktiviti rentas daerah sedikit sebanyak memberi kesan terhadap jualan dabainya. Biasanya customer dari Kuching ramai datang baru dapat jual. Sekarang ni customer cuma dekat sibu saja. Orang dekat sibu dia beli sikit-sikit kan. Kalau ke Kuching dia orang tapau bawa balik sampai 12 kilo lah. Diharap dengan perancangan menuju endemik, kegiatan ekonomi negeri ini akan dapat dirancangkan semula. Aplikasi Sarawak Pay kini dikenali sebagai SP Global. Penjenamaan semula aplikasi e-wallet ini selari dengan fungsinya sebagai pembayaran tanpa tunai di luar negara yang menerima transaksi UnionPay. Penggunaan UnionPay yang dihubungkan dengan SP Global akan memudahkan rakyat Sarawak khasnya yang berada di luar negara untuk melakukan transaksi pembelian. Sarawak Pay mempunyai liputan ke seluruh dunia. Masuk ke England, di North America dan di Asia, di China, India, Hong Kong, Korea. Inisiatif ekonomi digital oleh kerajaan negeri ini berjaya memberi manfaat kepada hampir 500,000 pengguna termasuk lebih 70,000 peniaga di negeri ini. SP Global, inisiatif kerajaan untuk rakyat. 64 merdeka dan 58 tahun sudah tertubuhnya Malaysia. Pasti ia menjadi harapan untuk melihat sebuah negara yang terus maju, aman dan makmur. Malah di sebalik kemajuan yang telah lama dikecapi di kawasan bandar, masyarakat luar bandar dan pedalaman terus meletakkan harapan tinggi mereka akan merasainya bersama. Nasaruddin Stanley Kujat ada laporannya. Bagi pengerusi jawatan kuasa bertindak Tubau Jelalong JTAC Tuai Rumah Lichong Anak Along, limpahan kemakmuran memang kian dirasai di kawasan mereka di Tubau dan Jelalong. Walaupun tidak terlalu drastik, namun sedikit sebanyak ia memberi manfaat kepada rakyat kawasan itu. Jadi, bak Sarawak tu sepenuhnya dari tahun 1963, Sarawak ngau numbuh ke Malaysia. Jadi aku medak mayuh dar pemansang berubah hari tahun ngagai tahun, tahun ngagai tahun. Jadi suku kaum ke begulai ngau pengendiri pelikun dalam menua Sarawak tu. Kelebih lagi kami ke ngasai ke diau di tanah hulu, ba menua hulu mayuh dar perubahan sepengudah merdeka tu laban dari segi ekonomi sampai ke sari tu jauh sudah berubah hari tahun ke udah, ngagai tahun ke udah. Tubau dan Jelalong adalah merupakan sebuah kawasan yang terletak di antara Bintulu dan Belaga, iaitu kira-kira 100 km dari Bandar Bintulu. Malah kemeriahan Tubau pada era 1970-an, semasa industri pembalakan sedang pesat di kawasan tersebut, Tubau merupakan kawasan persinggahan kayu balak sebelum dihantar menggunakan tongkang menghilir Sungai Kemena. Jadi, Malaysia pun hari menua bukai pun mayuh. Bak di Tubau itu mayanya ne hari kapi hari nini menua lah ke bisik penemu gawak berkemp ke balai. Jadi pasar Tubau ramai mulai hari pagi sampai malam. Jarang narai mensia. Situasi ini menurut timbalan pengerusi JTAC Tuai Rumah Beluri Kanai memberikan pekerjaan dan sumber pendapatan kepada penduduk. Ia sekaligus membolehkan ibu bapa dari rumah-rumah panjang di Tubau dan Jelalong membiayai persekolahan dan pendidikan anak-anak mereka. Namun pada penghujung 1990-an, ia kian berubah ekoran terbinanya jalan raya dari Bintulu ke Sungai Asap, seterusnya ke Bakun dan Belaga. Malah Tubau Jelalong telah menjadi laluan grid elektrik dari empangan hidroelektrik Bakun dan Murum ke Bintulu dan seterusnya ke seluruh pelosok Sarawak. Kerancakan kemajuan ketika itu zaman pembalakan dia memang macam satu persinggahan orang. Tetapi selepas itu saya lihat Tubau nampak macam tak ada apa-apa pembangunan. Jadi saya mengharaplah pihak yang berwajib ataupun agensi-agensi kerajaan cuba merangkakan apa-apa
projek pembangunan yang dapat memberi impak kemajuan di Tubau. Contohnya, dahulu Tubau ada terdapat agensi-agensi seperti Jabatan Pertanian, URA. Kita harap itu dapat dikembalikan oleh pihak kerajaan semula. Malah menurut Ketua Kaum Masyarakat Penan Jelalong, Tuan Rumah Julahi Keti, sekolah perlu dinaik tarafkan demi kemudahan pendidikan di kawasan tersebut. Untuk rekod, Tubau Jelalong mempunyai dua buah sekolah rendah, iaitu Sekolah Kebangsaan Sungai Bukit Balai dan SK Kuala Kebulu. Ikuti kupasan seterusnya dalam siri kedua Laporan Harapan Tubau Jelalong. Kementerian Belia dan Sukan Sarawak bersama pihak Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Jabatan Kesihatan Negeri kini sedang merancang proses pembukaan aktiviti rekreasi serta sukan bersentuhan secara berfasa mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan. Menurut Menteri Belia dan Sukan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, yang juga Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, perancangan serupa juga dibuat bagi pembukaan sektor pelancongan di negeri ini. Kita pun sedang melihat perkara ini dan harapan saya ia akan dapat dimulakan tidak lama lagi. Saya difahamkan YB Nancy, Menteri Pelancongan kita di peringkat pusat pun tengah memikir selepas Langkawi, the next one will be Sarawak. Dan kalau di Sarawak ia memerlukan SDMC ataupun jawatan kuasa darurat membuka laluan dulu baru dapat masuk. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis perasmian Habtem Pinbowling ABAS dan SSC di Batu Kawah. Pada majlis itu, beliau juga meninjau penambahbaikan fasiliti sukan bowling di pusat berkenaan yang membolehkan sesi latihan dan permainan bowling dilakukan secara dalam talian. Selain kemudahan lain seperti gimnasium yang bertaraf tinggi. Sekian berita pagi Sarawak. Vaksin tidak menjadikan kita kebal. Vaksin mengurangkan kebarangkalian mengalami simptom COVID-19 yang serius. Walaupun telah divaksin, kita masih perlu patuhi SOP dan terus amalkan norma baru. Dengan itu, saya Abang Muaz Abdul Samad. Salam hormat dan Assalamualaikum.